saya berada di border Arum atau BMN Arum, tepatnya di Desa Arum, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Nah pemirsa, posisi sekarang segini saya berada di negara Malaysia saat ini dan pos pemeriksaan untuk yang mau masuk Malaysia. Sebenarnya tidak masuk Malaysia, cuman di situ ada dua pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya mereka masuk Malaysia. Rata-rata datang ke sini ini orang pada mau ke Malaysia, entah mau barang ke atau mau kerja atau sekedar liburan di Malaysia di sini. Atau bahkan ada yang dari Pontianak sengaja datang ke PLBN Arum ini untuk foto-foto dan juga menikmati suasana di PLBN Arum ini. Karena bisa dilihat di sekitar PLBN Arum ini, di belakang sana itu ada gunung yang sangat tinggi dan bisa dibilang bisa bercuci mata lah pemirsa. Walaupun kita tidak bisa masuk lebih jauh ke Malaysia sih, tapi ini udah di Malaysia lah sebenarnya. Oke pemirsa, tadi kita udah puas-puas keliling di Malaysia biarpun cuma 0,01 km. Nah sekarang kita harus kembali ke tanah air kita, yaitu Indonesia Merdeka, karena jodoh saya masih belum nampak di Indonesia. Jadi yuk. Berkat News TV を忘れないでください。Gunakan air seperlunya, apalagi air bersih, agar anak cucu kita kelak bisa menikmatinya. Nah pemirsa, sekarang kita udah berada di spot yang lain, dekat dengan PLBN Arum tadi. Sekarang kita udah jalan masuk ke Riam Berasap. Nah di Riam Berasap, jadi dari PLBN Arum cuma kurang lebih 2-3 menit untuk sampai ke sini. Tapi kita harus sampai ke jalan kaki dulu, mungkin tidak tahu berapa lama nih. Jadi bagus kita langsung jalan saja. Finding the mountain, crossing the valley. We'll be right back.
kita sampai juga di air terjun Riam Berasap di Kecamatan Sajingan Besar. Kurang lebih sekitaran 2-3 menit dari pos lintas batas negara di Aruk. Maaf mirsa, pokoknya benar-benar epic dah. Air terjun ini kurang lebih tingginya kalau diperkirakan mungkin sekitaran 20-60 meter mungkin. Di sini ya udah tinggi dah nih. Dan kalau kita memasukkan air terjun ini, kita cukup bayar karcis 1 orang 5.000, berarti 1 motor 10.000 2 orang. Nah pemirsa, ini bisa menjadi tempat wisata alternatif bagi pemirsa yang ada di Kota Pontianak atau bahkan dari Malaysia sana untuk berkunjung ke air terjun yang sangat tropis dan indah ini pemirsa. Oke pemirsa, saya istirahat dulu. Kapan pemirsa? Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita di jalan-jalan yuk. Yoklah, spesial Sambas dan sekitarnya. 2, 3. Karena ini merupakan makam, jadi apalagi ini merupakan makam keramat, jadi kita tidak boleh berbuat yang aneh-aneh di sini atau berbuat atau melakukan sikap yang tidak terpuji seperti itu. Karena pemirsa di sini masih ada menyimpan cerita mistis.